Saat ini, Nadia benar-benar merasa sangat sedih karena ternyata anaknya sendiri telah melawan dirinya demi Davri, orang yang ia cintai. Baru saja Nadia berbahagia karena telah mendapatkan kabar bahwa Davri menghilang, namun hal itu kini hanya membuat Nadia merasa sedih karena ternyata hal ini justru akan membuat hubungannya dengan Alina akan menjadi hancur berantakan. Nah guys, nampaknya saat ini Nadia pun tak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ia akan berusaha untuk mencari cara agar Alina tidak bisa mengetahui sampai kapanpun mengenai kejahatan yang telah dilakukannya ini. Namun hal itu tidak akan mungkin terjadi, karena sekarang selain Alina dan juga Ilham, kini Oki dan juga Siva pun telah menyadari bahwa mereka mengenali suara orang yang telah menyekapkan Davri.